Hai, Johan di sini dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor. Oke, jadi hari ini kita kedatangan dua unit Toyota Rush sekaligus ya. Yang satu baru keluar dari dealer nih. Dan di sini kita akan pasang beberapa aksesoris premium. Seperti apa hasilnya? Yuk simak terus video ini sampai akhir. Oke, jadi sudah done ya untuk pemasangan aksesorisnya, mulai dari bagian depan, samping, hingga ke belakang. Coba kita review bagian depannya terlebih dahulu guys. Nah, di sini sudah terpasang untuk paket garnish lampu ya, bisa dilihat. Nah, ini modelnya Dove. Kita ke bagian bawahnya. Di sini sudah terpasang tanduk A2, dia memiliki dua anting-anting dan dua lampu. Nah, ini lampunya nyambung ke fog lamp guys, jadi bisa membantu untuk penerangan kalian saat berkabut ya. Coba kita cek klaksonnya ya, karena kita tadi pasang klakson Denso. Sip, lu bagus nah pokok namanya. Nah lanjut, kita pasangin untuk cover spion model Dove. Di sini kita punya 4 model ya, ada Dove seperti ini, chrome dan carbon dan black chrome juga guys. Nah, untuk cover outer dan cover handle-nya kita pasangin merek GR Sport. Nah, di sini ada motif karbonnya, guys. Tapi ini bukan model karbon, ini hanya model Dove. Lanjut ke bagian belakang. Nah, ini sudah sepaket sama paket garnish lampu bagian depan ya. Di bagian belakangnya kita pasangin towing mini custom. Coba kita fokus. Nah, towing mini custom seperti biasa, di sini ada motif-motif logo, dua anting-anting, dan dua lampu. Coba kita injak rem. Bang, tes rem, bang. Nah, nyala ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya lagi, guys. Di sini sudah terpasang cover tank ya. Nah, oke, jadi itu dia beberapa aksesoris yang sudah terpasang di Toyota Rush GR 2022. Buat kalian yang mau pasang aksesoris juga bisa langsung datang ke toko kita. Untuk home service juga kita bisa ya, tinggal WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Untuk aksesoris lainnya kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG dan TikTok. Thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif.